Selamat pagi, Bu Ibu. Sarapan dulu sebelum kerja. Sebenarnya udah ngepel, udah apa namanya? Udah nyapu tadi pagi-pagi, tapi sekarang mau bersihin dapur seperti itu. Apa namanya itu? Temboknya cuman bukan ngebersihin buat tahun baru ya, buat mingguan, buat tahun baru sih belum. Insya Allah kalau buat tahun baruan mah bulan depan Januari mulai ya. Sekarang mah bersih-bersih biasa lah, mau bersihin tembok. Sekarang sarapan dulu. Ini adalah apa namanya ini? Yang ngomong hara rese Gustin aku naga mas tak itu naga merah gitu yang pamere yang dikasih Cece itu ya hapunten bismillahirrahmanirrahim. Sarapan mah apa aja yang penting ada ganjal perut gitu ya ibu-ibu. Udah semua, jadi Mama Jihad hari ini ingin bikin pisang goreng cau adut. Kemarin beli dari waktu ke pasar itu ya kan, ini murah segini tuh 50 ente ya, dan ini ada terigu. Terus terang aja ini tadi minta sama Bana, Bana sambil ngasih jagung ke aku sarapan, dan Mbak ada terigu nggak gitu. Kita bikin pisang goreng karena Mama Jan lama nggak ke supermarket, dan ini ada terigu hitam buat biar nggak terlalu encer, dan kasih garam nanti buat adonannya, dan ini gula ya. Dan Mama Jan mau bikin seperti biasa, nggak usah diukur-ukur, sesuai aja ya, diayak dulu, nggak usah diukur-ukur. Mama Jan itu jarang ngukur-ngukur, kalau mau bikin itu dipatok aja ya seperti apa, nggak usah banyak ini mah. Terigu ini enaknya kalau deket sama teman itu
apa-apa tinggal ngomong ada, di aku nggak ada, di mana ada kayak gitu. Tuh, terus kasih garamnya ya sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak untuk penawar. Dan kasih gula ya biar manis, karena selama ini mama jadi itu asem banget ya, karena udah lama nggak ada gula dan manis kan. Gulanya agak banyakkan dikit dan aduk-aduk. Mama jadi ini mau bikin pisang ala kampung aja ya, kayak gitu. Jadi pisang simple aja, coba lihat ya, tapi pakai terigu yang kayak gini biar enggak terlalu encer ya, dan sampai segini nuh ya, mau lihat ya seperti itu. Dan iki pisangnya kita potong-potong. Tuh, sudah selesai motong-motongnya ya, seperti ini. Oke, okay? Nih, masukkan ke dalam plastik ya. Yang suka bundar-bundar nggak apa-apa, masukkan ke dalam plastik dan gencet. Iya kan, seperti ini deh. Tuh, semuanya lakukan ya. Kan tuh, dan masukkan ke sini nanti untuk digoreng ya. Lakukan semuanya ya. Ini tuh simple kan, tuh yang penting getekan aja biar agak enakan. Lakukan semua tuh ya kan, digencet kayak gini udah tuh. Kalau minyaknya udah panas dan jangan ini ya semua. Tuh pisang goreng kampung ini mah ya, nggak pakai apa-apa ya, pakai kayak terigu gitu, nggak punya pewarna jadinya gini ya. Ini pisang goreng kampung. Ibu-ibu tuh, dan ini pisang goreng ala Mama Jian. Ini udah pisangnya ya, jadi ini adalah pisang kampung. Kalau di Mama Jian itu, kalau di dapur musim hujan itu bikin pisang simple gitu, tarigu sama gula garam dikit, ocek-ocek digoreng udah. Dan ya lumayan lah, nggak, karena nggak ada alat-alatnya ini. Pisang kampung segede-segedenya nongono ya tuh. Ya, jadi satu-satu tuh. Tuh, enak banget ya. Ini kalau digoreng itu pasti agak kesed dikit ya, agak kesat ya, agak kesed itu. Mencuk orang Sunda mah ada kesed cauna, heeh, atuh da cauna lagi cau butiti. Nah, nya, mas untungnya cau butiti. Nah, jadi bakar ada kesed, tapi buat musim hujan kayak gini sama kopi itu enak ya. Andai aja deket ya Bunda ya, yuk kita makan bareng-bareng di taman seperti itu. Ya. Sekian dari pisang balaka ciprut ala Mama Jiad. Jadi ada yang suka nggak dengan cemilan ini? Ini adalah cemilan kesukaan Mama Jiad. Tapi Mama Jiad itu jarang-jarang belinya. Bukan karena memang nggak suka, karena owe duit. Poho erk meli teh. Tadi mah ker kainget, lain ker kainget sih. Ker hayang barang dahar gitunya. Oh, udah suka yang barang dahar. Hayang wae barang dahar mangan owe duit. Tak kitulin owe duit. Kernu lain duit nak gitu maksudnya. Tuh, ada yang suka nggak? Ini rumput laut murah, harga nama murah sih, 24 enti ya, barahannya 24 enti. Sok komen komen Bunda semua yang tahu 24 enti poho deui lah, sok capek lah mau ngobrol ke nuke teh. Ada apa ya di dalamnya? Oh, nah kalau di Taiwan ya, mungkin di mana-mana ya, kalau makanan itu pasti ada bahan ininya ya, buat bahan pengawet kali ya, biar anti itu ya, padahal cuma segini makanannya kan. Ada di Indonesia udah ada belum ya, kadang-kadang kalau dari luar ada ya, cuman segini ibu-ibu kayak pecin itu tuh. Ah, ini menyelap di nak lak-lakan ogenya tuh, dalamnya kayak apa di nak lak-lakan gak nyelap. Nanti saya mau kalau pulang mau bawa buat anak-anak buat diado di nak lak-lakan gak ima nyangsang imanya dadah harun teh, lain mata keluar ima lain kurma tak. Nah, biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
paling enak. Oh, bikin sushi ya. Tapi kan sushi mah ada lagi ya. Ini buat sushi apa buat makanan gini ya? Kalau giginya bolong-bolong mah ini nyelap nih nang gigi ya. Bakal gelgetun enggak lahan lagi ah. Yakin. Dalamnya cuman ada 4 biji. Kayak no malah ingat cahidia dok udah kenyang-kenyangnya ini mah malah nggak kenyang, nggak tahu cara makan yang begini. Tete CF deh. Nampak nyelap dina lak-lakan. Kue enak. CF. Jadi deh. Udah.